Oke teman-teman, kita akan mereview nih domba kasep ya. Tanuk gayor nih, omioknya keren. Oke teman-teman, kita akan mereview domba super mewah ya. Ini dombanya warna ribbon ya teman-teman. Hey. Keren ya teman-teman. Tanduknya model gayor ya, kelas C. Untuk bobotnya ini 50 sampai 55 kg ya. Ini omioknya panjang keren. Ini pleknya 6 tua ya teman-teman. Kasep domanya, tanuknya model gayor ya, tanuknya berwarna hitam dan warna putih teman-teman. Dan ini untuk harganya 5.500.000 ya teman-teman. Ini harganya terjangkau sekali teman-teman. Kasep domanya. Hey. Oke teman-teman, kita akan mereview domba selanjutnya ya teman-teman. Ini dombanya warna sambung ya, tapi ini keren ya sambungnya teman-teman. Ini sambungnya warna, wajahnya warna putih ya, biasanya sebaliknya ya. Ini domba masuknya ke kelas C ya teman-teman. Dan ini teman-teman ya, ini untuk tanuknya model gayor. Ini tanuknya berwarna putih dan ada surat berwarna hitam ya teman-teman. Keren. Ini domanya plek 6 tua ya teman-teman. Dan ini teman-teman untuk bobotnya ini 50 sampai 55 kg ya teman-teman, kelas C ya. Dan ini untuk harganya teman-teman terjangkau ya, harganya 5 juta teman-teman ya. Ini harganya sekarang udah normal ya, kembali murah lagi teman-teman. Keren teman-teman domanya ya, warna aja jalan sendiri. Oke teman-teman, kita akan mereview ini jajalon mewah teman-teman. Ini untuk harganya 4 juta rupiah ya teman-teman. Warna putih, ini tanduk model leang teman-teman.
Dan ini tanduknya warna putih dan ada surat berwarna hitam ya. Keren sekali nih, calon besar ya teman-teman. Tanduk juga calon panjang. Kasep ya dombanya teman-teman. Jarang-jarang ada domba kasep ya. Harganya bisa nego teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan mereview lagi. Ini domba super mewah ya, warna ribbon teman-teman. Ini masih plek 2 teman-teman. Domanya masih muda. Kasep ya, warna warna maksudnya warna ribbon teman-teman. Untuk tanduk ini warna hitam dan warna putih ya teman-teman, campurannya. Keren sekali domanya ya, plek 2 teman-teman. Ini nantinya bakalan masuk ke kelas B ya. Dan untuk sekarang ini bobotnya 50 sampai 55 kg ya teman-teman. Ini kasep domanya. Calon mewah nih, calon pamidangan teman-teman. Ini gagah sekali. Dan untuk harganya 6 juta rupiah teman-teman nih. Harga masih bisa nego teman-teman. Kasep teman-teman lumayan. Kasep domanya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mereview lagi domba super mewah ribbon comot ya teman-teman. Keren sekali. Keren sekali teman-teman dombanya. Ini plek 6 muda ya teman-teman. Keren. Teradu mah iya nu, teradu mah. Nah ini teman-teman dombanya pengen 6,5 ya teman-teman. Ini tanduknya model leang ya. Dan ini tanduk warna hitam dan warna putih ya. Keren. Ya tinggal iya namanya cabak, kamu iya na teras entos paling lagi 2 kalian. Wote kan yang tusuk itu mah. Daripada itu mah palawur coplok. Atau nih itu gitu sami. Oke
teman-teman, ini domba super mewah kelas B ya teman-teman. Ini warna ribbon comot ya teman-teman, keren rumahnya. Ini masih plek 4 muda ya teman-teman. Ini domanya plek 4 muda ya teman-teman, keren domanya, super kaset. Teman-teman, kasep ya. Ini warna riben comot ya. Di badannya ada tato-tato. Keren sekali teman-teman. Ini masuknya ke kelas C teman-teman ya. Dan untuk bobotnya ini nanti sekarang ya, ini bobotnya 55-60 kg. Dan ini untuk harganya 6 juta rupiah, masih bisa nego. Ini masih plek 4. Untuk tanduknya model yang ya teman-teman, tanduknya warna hitam dan warna putih teman-teman. Keren sekali dombanya. Oke teman-teman, kita akan mereview domba super mewah ya teman-teman. Domba baracak 3 warna ya teman-teman. Ini warna putih, warna hitam, dan warna coklat. Wih, ini sangar sekali teman-teman ya. Ini ulesnya sangar ya buat ya. Aduh, ini plek 6 muda kelas C teman-teman ya. Ini keren sekali teman-teman ya. Dombanya teman-teman, ini untuk harganya teman-teman ya, ini murah sekali teman-teman ya, cuma 5,5 juta rupiah ya. Ini tanduknya model gayor teman-teman ya, model tempur, warna hitam tanduknya. Dan untuk bobotnya ini 50-55 kg ya teman-teman. Ini keren sekali teman-teman ini dombanya. Keren sekali teman-teman dombanya. Oke teman-teman, ini warna kayak gini tuh jarang ya kalau di kontes ya teman-teman. Kita akan mereview domba super mewah ya teman-teman. Ini domba warna comot teman-teman. Ini teman-teman dombanya masih plek 6 muda ya. Keren sekali teman-teman, ini domanya plek 6 muda ya teman-teman. Oke, dan ini masuknya ke kelas C teman-teman ya, C besar. Untuk bobotnya 55-60 kg. Dan ini untuk harganya 6 juta, masih bisa nego teman-teman ya. Ini domanya masih muda, keren ya teman-teman, buat ngadu nih, jago.
Tanduknya model layang, teman-teman ya. Tanduknya berwarna hitam dan warna putih, teman-teman. Oke, teman-teman, ini harganya masih bisa nego ya, teman-teman. Oke, keren sekali dombanya, teman-teman. Ini harganya nggak mahal ya, teman-teman. Ini murah termasuk ya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kita akan mereview domba super mewah ya, teman-teman. Oh, keren sekali teman-teman. Ini domba warna belang sapi ya, teman-teman. Gagah sekali teman-teman ya. Ini nomor warnanya belang sapi ya, teman-teman. Dan ini untuk tanuk teman-teman model leyang ya. Nah, ini teman-teman, ini tanduknya warna hitam ya dan ada surat berwarna putih, teman-teman. Ya, ini teman-teman, ini plek 6 tua ya. Ini dombanya udah tua, teman-teman. Keren sekali teman-teman domanya ya, kasep ini kalau masih muda. Nah, ini masuknya ke kelas B ya teman-teman. Ini untuk bobot 60 sampai 70 kg ya, kurang lebih teman-teman. Ini kalau di video teman-teman emang domanya seperti kecil ya, padahal besar teman-teman ya domanya. Oke teman-teman, dan ini untuk harganya ini mas 6 juta rupiah, masih bisa nego teman-teman. Ini keren domanya. Ini keren sekali ya domanya teman-teman, kasep. Oh, keren sekali teman-teman, domba kasep masuk pasar teman-teman. Black 2 ya, keren sekali domba masuknya ke kelas ya teman-teman, warna putih ya teman-teman, keren. Sangar teman-teman, super kasep teman-teman. Mau apa? Para meser Abdima. Keren sekali teman-teman ya. Ini harganya yang sabar ya Pak. 5,5 ya teman-teman ya. Keren sekali. Dombanya plek 2 muda teman-teman ya. Ini tanduknya model gayor, tanduk warna putih dan ada surat berwarna hitam. Teman-teman ya. Keren sekali teman-teman, domba masuknya ke kelas C ya. Dan ini teman-teman untuk bobotnya kurang lebih 50 sampai 55 kg. Keren sekali teman-teman.
teman-teman, kita akan mereview domba super mewah ya. Ini domba warna ribbon ya, teman-teman. Ini ribbon comot ya. Ini masuknya ke kelas C besar. Untuk bobotnya 55 sampai 60 kg ya, teman-teman. Tanduknya model leang ya, teman-teman. Tanduknya warna hitam dan warna putih ya, teman-teman. Domanya plek 4, teman-teman. Di keempat kakinya ada warna hitam ya. Keren, ini untuk harganya 4,5 juta ya, teman-teman. Harganya murah. Ini kasep dombanya, teman-teman ya. Saya berani ngejual domba badaknya dan juga domba lalitik. Baik ini domba lalitik. Di domba mah kudu kebutuhan duit membogana. Anjir murah. Mau inget karena rugi kebutuhan duit. Kayak nunawar kayak gitu atau?